kayu-kayu ren yang dipotong ya, nampaknya masih bagus, yang ren dan kasur-kasur itu masih bagus. Terus, ini kasur dan ren yang dikeluarin, yang dipotong, nampaknya masih bagus, masih kuat. Hanya memang balok-baloknya aja, yang terutama ya tiga balok di atas dan yang menjadi kuda-kudanya sudah dimakan raya. Saya lagi ada di Mega Baja di daerah Jatiwaringin. Saya mau ambil kaso dan reng, tapi nanti menyusul aja. Ini gudangnya. Sekarang saya menuju baja merek Kaso. Oh, ini dia tasnya, iya. Iya. Oke, jadi 30 nanti dikirim. Ini rengnya. Iya. Kalau yang ini dari strukturnya agak lama. Batan. Kalau ini? 58. Ini berapa banyak? Iya. Bukok ya? Iya. Terus ringnya kemana? Ringnya ke sini. Kolo. Kolo namanya ya? Ini. Oh ini ya? Oh kotak begini ya? Iya, kolo. Kalau ini untuk apa? Ini ring bajaringan. Oh gitu. Kalau ini pakai ini ya? Iya, buat plafon. Oh buat plafon. Memang harus pakai ini. Berapaan ini? Aduh, oh, oke. Okay. Terus dia pakai baut juga kan? Pakai. Namanya apa? Skrup. Skrup. Gipsum. Oh gitu. Tadi juga skrup kan? Nah, tadi baut. Baut ya? Oh gitu. Beda ya? Iya. Jadi, oke. Satu dos isi 80 biji. 800 biji? Ya, 800 biji. Iya. Memang harus beli satu dos? Enggak sih. Tergantung kebutuhannya berapa. Oh gitu ya. Pak, ini saya tunggu ya pengirimannya besok jam 8 ya. Boleh, ya. Makasih, lain kali saya tanya-tanya lagi. Ya, yuk. Ya, saya sudah selesai dilayani oleh Pak Yuni dan besok tak jam 8 mereka akan mengirim barang yang dipesan. Makasih. Besok mereka akan kirim. Oke. Ini kaso yang sudah dikirim ya oleh Mega Beton tadi pagi jam 8. Jumlahnya ada 30. Semua sama ya. Tiga tiga.